Keterampilan tidak hanya diperlukan pada usia siap kerja saja. Sejak usia anak-anak pun dituntut memiliki keterampilan lebih, terutama untuk mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Selain di sekolah, keterampilan tambahan pun sering diberikan melalui berbagai lembaga pelatihan dan kursus. Seperti yang dijelaskan salah seorang pengelola LPK di Tabalong, Dwi Setiyowati, era digitalisasi menuntut seseorang harus bisa menguasai teknologi sedini mungkin. Salah satunya seperti menguasai dasar-dasar keterampilan komputer. Menurut Dwi, tugas-tugas anak sekolah saat ini tak lepas dari komputer. Untuk yang usia SD, itu kita mengadaptasi kurikulum sendiri. Jadi kita mengolah sendiri yang mana kurikulumnya supaya ramah terhadap anak. Jadi yang simpel-simpel aja, yang fun gitu, semacam bagaimana sih cara bikin bagan, struktur organisasi di kelas, terus jadwal pelajaran, terus macam-macam yang lebih ke dekat ke dunia mereka gitu. Salah seorang siswa mengatakan, di luar waktu pembelajaran sekolah, ia terbiasa mengikuti berbagai kursus, salah satunya komputer, untuk menambah keterampilannya. Sebenarnya pertama kali itu soalnya saya juga kurang ahli dalam komputer. Terus yang kedua juga kan mengisi waktu luang, supaya efektif. Iya. Jadi ya, kepengen sendiri atau ada yang dorong? Kepengen sendiri memang, iya. Sudah dari lama pengen les komputer soalnya nggak terlalu ahli dalam komputer. Lembaga pelatihan kursus pun biasanya berpatokan dengan kurikulum sekolah dalam memberikan materi. Hal tersebut untuk mengimbangi kemampuan siswa dengan keterampilan yang dituntut oleh sekolah. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan.